Biasanya orang pedagang yang tekor. Keren di situ, yang di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, kita sementara untuk gotong royong setelah observasi bambu umbul-umbul, maka rombongan satu gang kita ini bersatu untuk pergi mengambil bambu untuk persiapan 17-an. Baik, kita akan lihat bagaimana proses penebangan bambu sampai angkat pulang. Nah, ini penebangan kebetulan ada di blok sawit kita ini, bukan dari warga, dan ini sangat bermanfaat untuk persiapan bendera umbul-umbul dan merah putih. Ya, di sana juga ada tapi tidak kelihatan. Oke guys, ini adalah sawit minamas ya, tapi ada memang bambu di dalam, tidak kita bunuh karena besar manfaatnya. Oke, semua sudah diangkat ke sini. Dan saatnya kita siap-siap untuk membawa pulang. Fasilitas kita dikasih oleh perusahaan bambu di dalam lokasi. Warga adalah para karyawan, dan kita tunggu rekan ini. Iya, enggak bisa itu. Wih, jelek jalannya pas tanjakan ke sini. Dah lah. Balik bang. Ini ada dalam, katanya nggak ada dalam. Aku mau jebak. Oh, dulu 500 naik terus. Halo. Ini rekan kita yang menutup, menjamin bahwa kalau sudah cukup di sini baru dia pulang balik. Nah, absen lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Masih panjang. Oke guys, dan sekarang sudah tiba semua anggota. Bambunya perkiraan sudah cukup. Kita berhenti di situ. Air. Kita berhenti di situ semua, turun rawat jalan itu. Iya. Buang batu itu sedikit. Kalau ada batu. Ada di situ. Dan kita ini berjumlah 10 orang. Kalau jangkos di mana posisinya? Jangkos. Anu, bukan punya saya, punya Ari. Dekat-dekat poros ya. Oke, ini adalah yang terakhir. Bantu Fidlan. Bantu terjepit. Masuk anu Bang Aldo. Aduh. Bang itu enggak boleh berat tuh. Ini langsung 20, langsung 30 pokok ini diikat. Ringan. Ada tangan tuh besar apa? Aduh lecet, cepat ke Bang Aldo lecet. Terus. Kabar Bang Aldo. Jangan kayak gitu anu malam-malam juga berat. Itu bisa dipakai ikatan, Bang. Ikat dari bawah kayak di atas itu. Jadi jangan jatuh. Naik apa ayun terlalu ayun. Baik.
demikian untuk informasi kali ini dalam persiapan 17 Agustus kita galakkan jiwa kegotong royongan yang tertanam, persaudaraan yang selalu terbina, kebersamaan yang selalu kita pertahankan terwujud dalam mencari bambu untuk persiapan umbul-umbul untuk Gang Bah Jambi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Jangan lupa like and subscribe-nya atau komennya yang positif agar channel ini bisa terbang. Ada ya jalan becek. Yang ini. Ya. Op, kaca spion. Ya, op. Oh, patah. Jangan sampai remuk semua, mati kita kalau ujungnya semua remuk. Oke guys, melewati jalan yang kritis, ditimbun batu ujung-ujungnya, tidak lewat di situ, tapi bermanfaat buat pengangkut buah. Belum. Tidak takut dosa sama orang itu. Ngambil lagi ya. Itu yang besar katanya. Yang besar? Itu yang besar lagi. Oh, berapa penting? Oke, ini sudah sampai. Dan kita disajikan guys es dengan kopi. Minum, Bang. Iya, Bang Ibul. Kini Bang Ibul.